Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raka. Saya anak kelas 5A. Saya ingin menceritakan sejarah singkat mengenai hari ulang tahun Kota Jakarta. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-493 ya. Ya, sekarang dimulai ya penjelasannya. Tanggal 22 Juni diyakini sebagai tanggal di mana Kerajaan Fathahila dan Kerajaan Demak merebut Kerajaan Sunda Kelapa yang saat itu sedang dijajah oleh Portugis. Lalu kemudian Jakarta terbagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Kota Tua Jakarta yang berada di dekat sebelah yang di dekat dengan laut utara. Yang kedua, Kota Baru yang terletak yang berkembang di selatan. Dan yang ketiga adalah perkembangan kota modern sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jakarta dikenal sebagai ibu kota negara. Jakarta juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu Sunda Kelapa saat masa Kerajaan Sunda dan Jayakarta saat masa Kerajaan Banten. Masa penjajahan, Wali Kota Sudiro menyadari bahwa Kota Jakarta harus memiliki hari jadi. Maka dibuat ditetapkanlah para pengumpul tokoh dan juga ditetapkanlah sidang. Maka dibuatlah penelitian kapan didirikannya Kota Jakarta oleh Fathahila. Dan diyakini tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jakarta. Begitulah teman-teman sejarah singkat mengenai hari ulang tahun Kota Jakarta. Ya, semoga menambah wawasan ya. Dan sekarang saya ingin menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ke-493 tahun untuk DKI Jakarta. Mari kita rawat bersama agar semakin bersinar. Thank you.